Movie Life. Jadi di video kita kali ini, karena kemarin kita sudah mendapatkan sebuah UFO, kita berhasil mendapatkan UFO. Oh my god, this guys. Jadi sekarang kita bakal cari apa nih, Cel? Cari pedang. Kita akan mencari pedang sakti ya, guys. Jadi karena katanya bocil, pedang itu bakal ada dan bisa ditarik ketika hujan-hujan ya, Cel ya. Kita bakal langsung aja, Cel. Di mana emang tempatnya, Cel? Lihat aku numpang aja kali, Cel ya. Ya, helikopter. Mana helikopter? Ya, ayolah. Tunggu aku, Cel. Gak ada mobil aku. Ayo. Mana? Ya udah cepet buruan kita ke helikopter. Ini udah hujan nih, Jel. Karena guys, pedangnya cuma bisa diangkat ketika hujan-hujan hari kayak gini guys ya. Dan kita tidak akan melewatkan kesempatan kita kali ini guys. Kita langsung sekui mencari hujannya guys. Ini si bocil di mana? Tunggu aku, Jel. Oke. Lah ini mobilku kenapa rusak kayak gini, Jel? Cepet cepat. Cepat buruan, Jel. Wah, tunggu aku. Cari helikopter, oke, Jel. Cepot! Astagfirullahaladzim, jangan teriak-teriak, kenapa? Kamu udah pakai body lotion kita belum yang bisa bikin kita putih dan wangi dan segar, mengandung banyak vitamin. Coba kasih lihat tanganmu. Tangan bocil kasih tangan, guys. Nih, ku kasih body lotion. Ih, wangi sekali, prospek. Jelas bocil, aku lapin dulu ya. Kita lihat, guys. Woish! Bentar lagi bocil bakal jadi putih gaming. Ini mah kebanyakan, Jil. Buset, dari bocil hitam, bocil FF yang di jalanan tuh, guys. Ini bentar lagi bocil menjadi putih, guys. Dah. Ih, wangi, bro. Fresh Beauty warna biru, salah satu jagoan lotion Frontera yang aku suka, Cil. Buset, ini kali aku jadinya, bro. Iya dong, makanya pakai Frontera. Ini sering-sering pakai ini, Cil, biar kulit kamu tuh sehat, bersih, putih, wangi. Biar gak diejek sama teman tukal. Udah, kau simpan dulu. Ntar aku beli lagi nih. Ini Pros Diamond bikin sendiri, dibeli sendiri. Nah, buat kalian juga yang mau kulitnya putih, guys, kalian langsung aja cek di link di bawah. Atau kalian bisa langsung ke Shopee. Namanya itu Frontera Official Shop ya, guys ya. Harganya cuma 50.000, guys. Kualitasnya bikin putih, wangi banget, tahan lama, mengandung niacinamide dan glutathione ya, guys ya. Dan banyak manfaat lainnya. Kita akan meluncur, guys, sebelum hujannya bakal hilang ya, guys. Dan pedangnya tidak akan bisa berfungsi dan tidak bakal bisa ditarik, guys. Jadi karena ini cuma bisa berfungsi pas pada hujan hari ya, guys ya. Please like video ini, guys, sampai akan 100.000 like lebih, guys. Karena semua yang like video ini akan mendadak menjadi orang kaya, guys ya. My day, come on, Jel. Tunggu aku. Aku bet, awas meledak. Si bucil ini, guys, berani aja ninggal Pros Diamond, guys. Sabar, Jel. Ayo, meluncur. Kamu tahu tempatnya kan, Jel? Tahu. Kita harus buru-buru aja, guys. Kira-kira dapat apa kita, Jel? Apakah kita dapat pedangnya? Bisa kita bakal pakai bertarung? Bisa. Atau kita akan mendapatkan sebuah pet? Atau kita bakal mendapatkan sebuah baju? Coba kalian komen ya, guys ya. Apa saja yang bisa kita dapatkan ya, guys ya? Coba kalian komen, guys ya. Karena aku kemarin baca komen kalian sama si bocil. Lihat kalau katanya ketika hujan-hujan ngambil pedang bisa, guys. Iya. Cil, kok kemana, Cil? Di situ tandanya. Si bocil kemana nih, guys? Di Cil, aku di mana, Cil? Gak ada helikopter aja, guys. Takutnya, wah, helikopternya oleng, guys. Oleng, guys. My day, buruan, Cil. Di mana, Cil? Di sini, kah? Di sini. Gak tau aku kemana si bocil ini, guys. Coba kalian komen ya, guys. Di mana si bocil? Mana? Ini, di sini. Oh, kita naik boot dulu, kah? Di mana tempatnya, Cil? Ini, di sini. Kemana dulu, nih? Mana balon udara? Oh ini guys. Wih, kita naik ini, Jel. Naik base aja kita, guys. Ayo kita naik base yuk, Jel. Yuk. Ini kita naik ini aja, guys. Wih, base mana nih? Itu aja dah. Tunggu aku, Jel. Tunggu. Di sini. Tunggulah. Oke. Tunggu sabar. Ini aku bakal kesana nih, Jel. Wah, kita bakal menemukan rahasia pedang sakti ya, guys. Ayo, berangkat yuk. Berangkat, aku duduk paling depan aja, guys. Yuhu. Jangan sampai salah jalan, Jel ya. Ya. Bocil bisa-bisanya salah jalan gak lucu ya, guys ya. Yang bener dong, Jel. Lah gimana sih bocil? Nyangkut, guys. Biasanya nyangkut, guys. Mana tempatnya? Kasih tau aku. Di sana. Tabrak lah, Jel. Ini, ayo tabrak. Si bocil ini gak mau ditabrak, guys. Mana gak bisa? Kau salah tabrak. Kuat. Mana? Aku yang pinjem deh. A few moments later. Nah. Bocil dorong pun gak bisa. Emang di mana sih tempatnya, Jel? Itu yang lingkaran. Yang lingkaran? Yang ditanda aku, kah? Coba guys, kita ke sana guys. One hour later. Wush, kemana nih kita, guys? Kebuka. Kemana kita nih, Jel? Buset nih, hujannya makin balas, guys. Wush, kita udah sampai kah, Jel? Iya, ini. Oh my god, mana, Jel? Weh, sabar, Jel. Wush, ini bahaya sekali ada petir-petir kayak gini, guys. Kemana, Jel? Itu. Ini ada apa nih, guys? Ini tulisan-tulisan gini, guys. West pocket ground, dark cloud all around, desert here will rise. Oke, guys, ketika ini kayaknya sudah ada badai ini, guys, ya bakal bangkit katanya, guys. Oh my god, guys. Itu pulau apaan di depan sana, Cil? Itu pedangnya. Itu kah? Wesh, like video ini, guys, 100.000 like lebih, guys. Baca. Tunggu aku, Cil. Ayo, Cil, berangkat. Kita langsung, guys. Oh my god, guys. Ini kah pedangnya, Cil? Iya. Ini emang beneran bisa diangkat nih, Cil? Wah, mungkin
Shit. Coba aku angkat ya, Jil ya. Wush. Wush, kok mentah-mentah, Jil? Apakah ini ada sebuah medal magnet? Apakah ini Rose Diamond ada seorang Thor? Masa? Yang bisa mengangkat palu, Thor! Kita lihat, guys! Oh my god. Coba, Jil, kau pegang, Jil. Kau pegang, Jil. Berat sekali di Jil. Kau pegang. Nih. Buset, ayo Jil, kita bakal coba bawa ini, guys. Oh my god, terus kita dibawa kemana ini? Ke museum kayaknya. Ke museum? Masa sih? Ya. Wah, juga, wah, sus, petirnya, guys. Ayo, Jil. Ayo. Kita bakal masuk ke, wesh. Petirnya bahaya kali ini, guys. Jangan sampai pedangnya jatuh, Jil. Apapun yang terjadi, oke, Jil? Oke. Ayo, jalan yuk, jalan yuk. Ke museum? Kemana kita bawa ini? Ke pinggir pantai dulu, Jil. Kayaknya ke museum sih. Boong. Yang bener. Aku baru ingat. Kayaknya ada suatu tempat di mana kita harus menaruh pedang ini, Jil. Nah, di sana kita bisa ngebuka sebuah ruangan harta karun. Dan di mana di sana ada harta karun, kita bisa dapat baju kayak gitu, Jil. Aku pernah lihat tuh. Katanya juga komennya sih dapat baju, Jil. Tapi aku kurang tahu juga. Kita bawa aja, Jil, ya. Ya, oh my god, guys. Di sini, di mobil. Wih, bukan ini mah go-kart, Jil. Bukan ini, Jil. Tapi kok, wush, bahaya sekali, guys, kok jalan-jalan kayak gini. Kenapa? Wush, petirnya kemana-mana ini, guys. Bukan di museum. Jil, aku tahu di mana, Jil. Di mana? Tempatnya tuh kayaknya di goa sini. Aku baru ingat, guys. Dulu aku pernah kesana, tapi nggak tahu gimana cara buka, guys, ya. Sabar, kita harus perlu tahu caranya. Kita harus terbang kesana, Jil. Apakah kita akan menggunakan boot atau pesawat? Gimana? Baru udah, benar sekali. Mana aku pegang, Jil? Nanti menghilang, Jil. Baca. Mana, woy? Di sana. Mana, Jil? Yoi, buru aja. Kita harus bawa pedang ini, guys, sebelum kayaknya kalau hujannya hilang, ini bakal hilang juga senjatanya, guys. Semoga ya enggak, guys. Semoga kita masih punya kesempatan ya, guys, buat ngebuka pintu rahasia yang ada di Wubi Live. Di sini nih. Apanya? Salah jalan kah aku? Ini kalau aku salah jalan kena petir ini bisa hilang, Cil. Mental lo, Cil. Helikopter. Buru aja, le. Yolo! Mana kau? Sabar, Cil. Udah aku di sini nih. Halo, menaruh di sana. Tunggu, sabar dulu. Udah, ini mana jalan masuknya, Jil? Ini. Di sana, guys, hampir saja jalan di Cross Diamond, guys. Untungnya Bocil kasih tahu ya, guys. Jadi Bocil double L memang senang sekali bermain Wubi Live. Jadi dia tahu, guys. Kok jangan tabrak-tabrak ngawur, Jil. Ayo, buru, pedang nih, coy. Sabar, Jil. Ya, aku bakal pegangan dulu, Jil. Yo, let's go, pelan-pelan, Jil, ya. Pelan-pelan, apapun yang terjadi, jangan sampai tertabrak, Jil. Karena kita membawa sebuah pedang legendaris, guys. Gak tahu aku di mana ini, guys, ya. Awas, terkena petir. Itu udah berbahaya, karena ini pedang benar-benar pembawa petir, guys. Kabut ini, udah kayak pedangnya Thor. Kan ada bukit besar itu. Ya, terus. Iya, ini makanya. Oh, pedangnya masih, guys. Masih aman, guys. Oh, ini, Jil. Aku udah pegangan, Jil. Let's go. Wah. Buruan, kau di mana? Jangan sampai nyuksap. Kalau ini nyuksap, ini pedang langsung hilang. Kita rugi. Ini. Sabar, awas tabrak. Kau tinggi dikit. Aman. Ih, apanya kau aman, Jil? Itu kau mau nabrak, Jil. Otak kau aman, Jil. Itu kau mau nabrak tebing. Si bocil ini, guys. Iya. Oh, kau. Jangan di sana. Agak bawahan dulu, Jil. Agak bawahan. Ya, sabar dulu. Ya, aku lupa, Jil. Kita harus ke pelabuhan. Gimana kita caranya masuk ke sana? Buat apa? Coba M dulu. Lah, buat masuk ke goanya kau mau pakai apa? Mana bisa? Berat ini pedang. Buruan cari pelabuhan terdekat, cari tempat pelabuhan terdekat. Si bocil ini. Jangan sabar dulu, Cil. Aku gak pegangan sama gini, Cil. Atau bocil. Aku tunggu di sini aja. Ya, turunkan dulu. Nanti takutnya, guys, ya ini pedangnya kena sambar petir. Pala rugi kita nanti, guys. Di pelabuhan. Mana? Itu. Turun dulu kau, turun. Oh, ini turun. Di bawah. Iya, nanti aku ke bawah, aku susul kau. Okay. Salju, kok ada salju di sini, guys? Udah, aman, Cil? Aman. Oke, kau sana, buruan. Aku tunggu sini, Cil. Enggak, udah aku udah turun. Guys, nih kita bakal santai di sini dulu, guys. Ya, takutnya nanti iya jadi boot. Bocil enggak tahu di mana. Ya dekat-dekat sana pasti ada, Cil. Wih, sudah enggak ada. Boot keren. Listriknya. Enggak boot gini, boot biasa. Oh, boot. Ini di sini. Iya. Kayaknya aku harus ikut deh, Cil. Jauh itu. Soalnya nanti ini aku jatuhnya enggak bisa, Cil. Aku lupa. Ini harus ikut aku nih. Hah? Aku nyerot shot nih. Hoki-hokian kalau aku gagal. Pedangnya hilang. Iya. Gimana sih bocil, guys? Aku juga baru ingat, guys. Like video ini, guys. 100.000 like lebih, guys. Emang bisa? Bisa. Gak bisa, Cil. Let's go. Jemput aja aku. Yang paling benar nih, Cil. Biar paten kali nih, guys. Paten kali nih, biar paten, Cil. Takutnya aku nanti kita gak bisa, loh. Si bocilnya gimana, guys? Ini pedang sakti nih, guys. Oke aja, bocil. Ya makannya, sini dulu kau. Atau ledakin nih. Apanya? Itunya, biar mental. Ajar, ayo! Sabar lu. Aku pegangan sama helikopter dulu, Jil. Yo, jangan dulu, Jil. Ush, gak kelihatan aku di mana nih, guys. Pegang apa, aku gak tahu, guys. Ini. Lihat dulu, sabar lu. Coba diamkan dulu. Jangan jalan, Jil. Sabar.
sabar, sabar. Wih, aku belum pegangan, sumpah. Ejel, beneran aku belum pegangan apa-apa ini. Ejel! Kita cari pelabuhan terdekat, guys. Sudah kita tandain, guys. Semoga kita mendapatkan hal yang keren, Jel. Kayaknya kita dapat pedang bisa sing-sing-sing, Jel. Ini pertama kali aku guys di Wii Live, cuman bukan. Wih, Jel, Jel, diam. Aku enggak pegang pedang nih. Kena petir, guys. Ini emang sengaja ya, guys, yang ngincer ini, guys. Ayo, Jel. Kita harus bersatu, guys, untuk menyelesaikan enggak mental bakal itu. Wush, turun. Jangan sampai hilang helikopternya, nanti kita jatuh, Jel. Yo, bisa kah ini, Jel? Bisa. Oke lah, ini aku pegangan. Kita sangkutin. Nah, ini udah nyangkut, guys. Atuh. Ini sudah nyangkut, Jel. Kapalnya pusing sini aja. Ini sudah aku sangkutin, Jel. Jadi nanti kalau aku kena petir, ya, aman. Ayo, Jel. Buruan. Kita let's go, guys. Menuju ke tempat tadi, Jel, ya. Jangan sampai nabrak nih, bocil barbar sekali, guys. Nah, aku ngendarain enggak bisa. Ayo, santai aja. Jangan ngebut, Jel. Kamu ngebut sekali. Nanti kalau aku jatuh sedikit aja nih, aku udah pegangan sampai mau jatuh nih, Jel. Santai aja. Ke kanan. Ini aja ya. Ya, ke kanan. Ingat jangan lompat, jangan ngadi-ngadi kau, Jel. Malah. Ya. Terus udah ya. Hati-hati aja, Jel, ya. Ini bahaya banget, guys. Salah sedikit aja pedang kita jatuh. Waduh, perjalanan kita sia-sia dari tadi, guys, mencari pedang sakti ini, guys, ya. Itu kapal. Mana? Kapal jelek itu, Jel. Ini aku dari tadi pegang ini, guys. Yang ini kapalnya bedanya cepat ini. Ya, bedanya lebih cepat kan? Kalau kapal yang biasa itu lama kan? Ya. Jangan mepet-mepet, inget kau, Jil. Mepet-mepet kau nabrak kagak lucu, Jil. Ini sih bucili kebiasaan, guys. Tatu, nabrak. Nah ini lambat. Ini lambat nih, guys. Itu buah apaan tuh, Jil? Itu kok yang waktu kita jalan misi itu. Kita pernah, kah? Pernah. Dapat apa itu? Dapat pet. Lah, aku nggak punya pet sama sekali. Pet itu harus beli apa dapat gratis, Jil? Itu ada yang bisa langsung beli. Coba kalian komen ya, guys, ya, kira-kira pet yang paling keren di Wubi Live itu pet apa gitu, guys, ya. Karena Pros Demen belum sama sekali punya pet gitu, guys. Dan kasih tahu gimana cara dapetinnya, guys, ya. Katanya ada yang kepiting gitu. Ada. Awas kok gak konsen si bocil, guys. Ini aku dari tadi pegangin pedang, santai, Jil. Lambat banget ini. Belum sampai, santai aja. Ini bocil gak sabaran yang disebut bocil FF, bocil FF. Gila, udah sampai ketarik gini, guys, sama angin ini, guys. Ini pedangnya sakti kayaknya, Jil. Iya, tahu. A few moments later. Itu kapal. Mana? Kapal lagi tuh. Mana, cuy? Itu. Ini. Wah, harusnya tadi kita di sini aja, Cil, ya? Iya. Buset. A few moments later. Ayo, Cil! Ayo. Lanjut lagi. Santai. Ingat, sabar, Cil, ya. Bentar. Ini aku sangkutin dulu di kedekmu, Cil. Ya. Nah, sudah, yuk. Bahaya kali gitu. Enggak, ini malah nyangkut nih. Mental hilang itu. Yang penting kau hati-hati aja masuk ke gua itu. Ya. Hati-hati. Hati-hati. Jangan sampai kau pusing. Kalau kau pusing, aku pusing. Jatuh nih pedang. Santai. Cil, kau parkirnya benar, Cil. Ngadep sana dong. Udah. Ngadep sana, mana bisa. Takutnya nanti aku gini, guys. Nggak bisa lompat. Salah. Wih. Ish. Takutnya nanti aku gini, guys, gak bisa lompat, salah. Ish. Buset, guys. Ini. Kita kehilangan pedang, guys. Oh my god. Wah, guys, kita kehilangan pedang, guys, gara-gara si bocil. Wah! Kita tunggu pedangnya lagi, guys. Guys, nih kita bakal coba buat masuk sendiri ke sini, guys. Ini soalnya nggak ada petir-petir gitu, guys, ya. Bocil dari tadi tungguin, guys, sampai kelar. Petirnya nggak ada juga, guys. Pedangnya jatuh di sana, guys. Sempak sekali, guys. Bayangin aja. Ish. Kali kita udah jauh-jauh gitu mencari pedang gitu, guys. Jatuh. Kan nggak lucu ya, guys, ya. Ada ya game nih kayak gitu ya, guys. Udah gitu nggak bisa diambil. Wah, kita lihat ini tempat apaan, guys. Oh my god. Pedangnya apa? Ini pedang, guys. Ada pedang, guys. Ini bro, pedang, bro. Ini apa nih? Bisa ada orang di sini, guys. Siapa ini, guys? Ih, hantu seram. Hantu seram, guys. Oh, pedangnya ditaruh di sini kah, guys? Wih. Hah? Wih, seram sekali, guys. Wih, bisa ditaruh kayak gitu. Kita lihat ya, guys, ya. You have choose. Wih, mental, guys, bayangin aja, guys. Pedangnya mental, coy. Coba dua pedang kali, guys. Oke, let's go. Sampai menari-nari nih, guys, saking beratnya pedangnya, guys.
Sampai. Ayo woi, ini mobil ini lebay kali guys. Tang, wis mental guys, mental pedangnya guys. Ini OP sekali sih, berarti emang beneran harus pedang yang tadi yang nancap di sini guys. Halo bro, ini apaan nih guys? Coba kalian komen lagi ya. Dan ya guys, kira-kira apa yang ada di dalam sana? Coba kalian komen buat yang udah tahu ya guys ya. Kita bakal lanjutkan lagi di next video, bisa kalian setuju ya guys. Dan misalkan nggak ketawa, kalian bisa langsung ketawa. And always my bros, bye bye.